Draw babak 16 besar, Malaysia International Challenge 2024. Hari Kamis, 19 September. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Malaysia International Challenge akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Jason Chris Alexander dan Muhammad Reza Al-Fajri. Jason Chris Alexander akan melawan pemain Jepang, Riku Hatano. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Jepang, Keisuke Fujiwara. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Indonesia berhasil mendominasi dengan meloloskan 7 wakilnya. Aisyah Satifa Fatetani akan melawan Riko Gunji. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Riko Gunji. Sementara itu, Yulia Yosepine Susanto akan melawan sesama pemain Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Rekor pertemuan, 0-0. Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Thailand, Nutnalin Ratanapanuong. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan lainnya, Kila Legiana Agata akan melawan pemain Jepang, Sakura Masuki. Rekor pertemuan, 0-0. Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan Kavi Priya Selvam. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Ruzana akan melawan pemain Malaysia, Eng Lerki. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Indonesia berhasil meloloskan 3 wakilnya. Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan ganda putra Jepang, Keiichiro Matsui, Katsuki Tamate. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan ganda putra Jepang. Sementara itu, Muhammad Putra Arwiansyah, TG Satriaji Cahyo Hutomo, akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Bun Zhe, Wong Fin Shon. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan ganda putra Malaysia, Lau Yi Sheng, Lui Sheng Hao. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Indonesia berhasil meloloskan 3 wakilnya. Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan ganda putri Malaysia, Engki Suang, Yap Rui Chen. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastine, akan melawan ganda putra Jepang, Maki Uchiyama, Sukiko Yasaki. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri Jepang, Hinata Suzuki, An Uesugi. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia berhasil mendominasi dengan menempatkan 7 wakilnya. Di babak 16 besar, wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan wakil Malaysia, Low Han Chen, Chen Wente. Rekor pertemuan, 0-0. Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Malaysia, Ting Shi Hui Owen, Eng Kishuan. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Amri Nita. Sementara itu, Ferel Justin Mulia, Priscilla Venus Elsadai, akan melawan wakil Malaysia, Lau Yi Sheng, Yap Rui Chen. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan lainnya, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan wakil Malaysia, Lo Bing Kun, Holo E. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Adnan Indah. Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, juga akan melawan wakil Malaysia, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin. Rekor pertemuan, 0-0. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, juga akan melawan wakil tuan rumah, Tan Kin Wei, Tan Shen Ting. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Zaidan Arafi Awal Nabari, Jessica Maya Risma Wardani, akan melawan wakil India, Arvinda C. Suresh, Gori Krishna TR. Rekor pertemuan, 0-0.